Dugaan pelanggaran HAM oleh pemerintah Tiongkok terhadap Uighur Muslim di Provinsi Xinjiang memicu reaksi dari sejumlah kalangan di Indonesia. Sejumlah massa melakukan aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Cina di Jakarta. Sejumlah massa dari berbagai aliansi berkumpul di depan kantor Kedutaan Besar Cina di Jakarta. Massa melakukan unjuk rasa atas tindakan diskriminatif dan penindasan Uighur di Tiongkok. Rencananya massa akan melanjutkan aksi usai sholat Jumat. Selain itu, umat muslim yang akan melakukan aksi akan melaksanakan sholat Jumat di masjid sekitar Kedubes Cina yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta.